Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di konten sederhana, konten pedesaannya ya. Di video kali ini saya berada di ladangnya Pak Tuoh. Ini lho, Pak Tuoh lagi panen singkong lho. Panen singkong. Ini singkong apa namanya Pak Tuoh? Telo karet. Telo karet nggih. Telo karet. Jadi kayak gini lho, proses pembuatan bahan dasar nasi tiwul dari singkong kayak gini. Asalnya dari telo. Dari telo, Lur. Jadi kayak gini di PP, MP-ne ya sing ngene iki, Lur. Ditoto. Lek napa niku lek nempel mungkin dadose kelat-kelat ngoten nggih, Pak. Jamur. Oh, jamur dadose mungkin dadine gatot. Gatot ireng. Nah ini Pak Tuoh ini salah satu bapak angsip terlama di kampung kulon nggih. Mulai tahun pinten Pak Tuoh? 85. 85 lho, aku belum lahir. Udah jadi angsip sampai sekarang. Ini piyambakan nggih. Dewe. Ibu Yasinan. Yasinan. Nah ini lho. Ini enggak dilanjut jebol jebol ya apa ya bahasa Indonesia nih? Jebol. Nggih. Jebol. Enggak dilanjut jebol lho, padahal jek wah sok wakah iku di bawah. Enggak kok. Lah itu. Ada Pak Sukram dan ada sinten niku? Pak Wiji. Oh, Pak Wiji. Dari pulang dari pakan, Lur. Nanti kita mampir di rumah Pak Wiji terus selamatan. Nggih, nggih, mengke mriku Pak Wiji. Mengke, oh, nggih, nggih. Jadi jam-jam segini ini bapak-bapak pulang dari ladang, Lur. Itu cari pakan rumput ya, masih ada di ladang. Ya papat niku. Oh, gendurane jam sekawan. Oh, nggih nggih. Ini bukan di wilayah saya, jauh banget loh dari saya, arah-arah ada 3 kilo. Iya sing ini kerukunan loh, hidup di desa. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya, salam rahayu. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Baik, inilah suasana pedesaan di video kali ini. Tanpa settingan, tanpa rekayasa ya. Jaluk doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah merasa besar. Tanpa panjenengan semua, saya ini nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah cuacanya beberapa hari ini panas sih Pak Tuoh. Panas. Jadi gaplek ini iso putih lho. Lek putih diwule ya iso putih. Arek golek ne tongkol. Alih kulupan nggih. Ya, sayure gedong katet. Jadi entar sayure tongkol po wedhus nasine diwul dikulupne. Wah, ya Allah. Nikmate luar biasa. Enggak mutakar. Jadi tongkol itu disantan pedas. Segone diwul. Kulupannya gedong kates lor ya. Is jodoh nih ratu nih panganan memang ngerti ini garengnya pinten-pinten Pak Tuoh urarannya seminggu seminggu ya? Panasnya bater berarti seminggu diangkat mantan-mantan dicuci dijemur malih ya? Ya nah itu loh dua kali proses untuk pengeringannya ya mohon maaf suaranya agak bindeng-bindeng is retok gak pena awak ngeri cuacanya Pak Tuoh. Lek dalu ademe ya Allah. Luar biasa lho. Ini aja aku masih pakai jaket keliling. Niki kula sambil jaket.
Lah kowe ya dobel. Lah nggih, wadem bawa. Wadem tenan dan adem. Niki boleh ya. Pinten jebolan niki? Pinten kali dinten to? Iki ta. Nggih. Tolong anu iki. Oh, men tolong ncekan nggih. Oh. No, terus tambah iki mang lek iki ngenane minggu iki. Oh, nggih, nggih. Heeh. Ini lur, Pak Wohnya mau apa yang jebol? Jebol ya apa lur bahasa Indonesia ne? Nggih, kula tak mriku ningali. Ningali lek jebol. Di tahun kemarin waktu panen ini juga saya sempat bikin video di sini ya di ladang ini. Tunggu sini kira jebol. Jadi jebol itu pakai nopo nggih, pakai ongklek nggih. Songklek. Songklek. Jadi biar enteng lho. Inilah kehidupan di desa ya. Tanpa settingan, tanpa rekayasa. Insya Allah di konten-konten saya ini gak enak setting-settingan lho. Oh, di telasnya Rian dipotong atau no? Nah, jadi kayak gitu. Kita lihat isinya satu batang biralur. Keindahan alamnya luar biasa banget ya. Sejuru-juru-juru. Sekurangnya ngomong rasa kecal-kecal ngeri. Wadah mawak gue. Gembreskes. Demi panjenengan semua ya. Pokoknya terus buat video untuk menghibur panjenengan semua ya. Dengan niat bismillah, mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Nah, prosesnya kayak gini, disongklek. Oh, tadi go? Iya. Jadi sendirian disongklek kayak gitu, lur. Karena isinya besar sekali, lur. Nah, itu lur, itu satu batang luar biasa. Berarti satu batang wonten 5 kilo wonten nggih? 5 kilo. Nggih. Nah itu lur, satu batang ada 5 kilo. Wah. Luar biasa banget. Nah itu. Telomor nggih. Karet. Oh, itu lur. Karet hijau. Nggih, karet hijau. Satu batang segitu lur. Kengeng ditapi nggih. Wes. Oh, nggih, nggih. Luar biasa banget, Lur. Panen singkong super besar. Ini kok? Tapi kok namanya kok malas dengar. Pun tak pun ni kemauan. Pun ni kemauan pun kuat tak. Nah, lor ini saya dikasih dua batang ni je, wes sadah lor. Kena digoreng neng omah. Pun tak pun ni kemauan. Terima kasih buat bapak tuh ya, mudah-mudahan barokah. Sing balas sing kuasa. Lemah terus awo. Gusti Allah sing balas. Matur suwun diparingi telo lur. Wah, luar biasa gedine lur ya Allah. Wah, luar biasa lur. Telo karet hijau ya? Karet hijau. Nah ini, tak gemulih lor ini kok sudah digoreng mungkin sembuh ya apa aroma mak. Dua itu lah aku lor karo pak tua.
Oke, sahabat desa, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Kayak mulai enggak wae telo iki lur. Wae doa terbaik kagem panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.